مصطفى مصطفى اللهم صل عليه. مدعون الصفا. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumur ra'da fadhkurullah fa innahu la yusibu dzakira." Kalau kamu mendengar suara petir, bertasbihlah atau berzikirlah kamu kepada Allah, karena petir tidak akan mengenai kepada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dengar suara petir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Demikian diajarkan untuk kita membaca zikir ketika mendengar suara petir. Dalam riwayat yang lain dikatakan, kalau kamu mendengar suara petir, berdoalah kepada Allah. Allahumma la taqtulni bi ghadabik wa la tuhlikni bi adzabik wa afini qabla dhalik. Allahumma la taqtulni bi ghadabik wa la tuhlikni bi adzabik wa afini qabla dhalik. Ya Allah, janganlah engkau bunuh aku dengan murkamu, janganlah engkau binasakan aku dengan azabmu, dan lindungilah aku sebelum itu berlaku. Jadi ada dua riwayat bila seseorang mendengar suara petir. Imam membaca doa yang pertama, subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, atau subhana man sabbaha ar-ra'du bihamdihi. Subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdih. Cukup seperti itu. Ada tiga. Subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdihi, atau subhana alladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, atau Allahumma la taqtulni bighadabik wa la tuhlikni bi'adzabik wa afini qabla dhalik. Kata baginda Rasulullah, yang berzikir ketika mendengar suara petir, maka petir itu tak akan mengenai orang yang berzikir. Dalam riwayat yang lain dikatakan, petir itu boleh kena kepada orang muslim dan orang bukan muslim, tapi tak akan kena kepada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada binatang pun juga kena petir, binatang itu sedang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya kena petir. Faham, Tom?